Oke, jadi malam ini kita langsung pengoperasian mesin Brondong ya. Nah, ini sudah di rumah pemilik mesin Brondong yang baru kita buat. Jadi kita memberitahu kayak gimana cara pengoperasiannya. Apa cucunya? Monggo Mbak di sulut apinya. Iya. Nah, Korean, Mbak. Ana Korean dah. Oh, no. Iki gede no titik ae. Ini gede nang ini. Ya. Ini. Nah, titik wis sulut kono. Wis titik. Titik ae buka, buka titik. Iki tak pateni, buka neh. Titik ae. Ah, wis. Ah. Gede no. Wis. Iki tutup. Iki cep nare ini. Tepuk no. Gak nyetrum deh. Gak nyetrum. Ini harus. Iki tepan no pusing. Neh, neh. Ah, wis. Iki kan iso maju. Ah, dia juga no mundur kan iso. Tepak no. Kayak urip no, Mbak. Kelakar ya. Ah, wis. Oke, ya, ini pemiliknya. Mbak ini. Oke. Kita lagi percobaan, guys. Oh, lagi percobaan, guys. Ini pun artis TikTok. Cari cuan, guys. Cari cuan. Iya. Terus kaya apa ini? Urung. Urung besar lah. Walah. Wes. Nah, masin. Kayak ngono wes. Wes. Iki ya. Heeh. Agak gula sik. Enggak. Gula pun enggak apa-apa. Gula ya berarti campur gula campur ngono kena. Heeh. Biasanya gawene sepiro ngono. Sono. Ini ya. Iya. Jadi iso gula. Gula Mbak. Kurang kok arah semi blue nih. Kembali lu ya? Ya, kembali lu ya. Hup, pakaian mbak. Wes. Tambah jagungnya ini. Singgo kebekan. Kau tak kerani kan petoknya sepiro, aku sakono. Sepanci aku petok sepiro. Aku cuman tak menek-menek, aku cuman. Kita coba sekitar berapa menit mas? Nah ini kita saya pun belum tahu kalau satu cangkir itu berapa menit belum tahu. Karena timer mas. Karena timer. Kita lagi mencoba mesin popcorn guys. Hasil karya dari Abang Rudy. Sebaiknya ditaker sampai sendok sini. Biasanya naik sak cangkir kopi kok, lah sendok sampean. Aku biasanya aku sak gelas cilik ngono ku gula niki nang sendok. Kan dek bisa bertahan lama kan pokoro gulone to Mas. Iya sih. Iku wis full iku. Wis, masak ono teh. Iya. Pakai minyak apa? Enggak, enggak masalah minyak. Itu.
5 menit sih. 5 menit ya? Heeh. Nenek Mbah Yu itu biasanya kakek dipotong kalau nampak mempersingkat waktu loh. Iya. Itu jagungnya dipusing terus, terus bergerak, mantah. Kakek minyak apa piye? Itu biasanya garing lah, pusing terus. Bener. Mungkin lantaran gulone ya mbak. Kok perkara burung panas ya? Mungkin iso. Lagipun gulone urung cair kabeh tuh. Wis ana gulone ya. Itu wis ana blutuk. Wis ana blutuk. Belum panas. Akan minyak berarti. Minyak ngelongo ya. Mana tak tutup kulkas tak kulkas toh. Atas. Berarti dimintai panasnya lah kita cekin lagi. Ya apa apa kan open disco. Sudah mulai. Sudah mulai beletuk-beletuk, guys. Aku lagi nge-live itu Mas Al. Sampai nge-live ambek gawe iki. Lumayan oleh. Terus piye? Minum air. TikTok-e wis iku. Aku wis nge-live kok bagian hostess aku iki, tapi hostess apa? Nge-live itu jam 7 sampai jam 3, tetap kenceng ya. Kadang akan bengi barang ini dulu. Patah ini teko kono. Oh, teko saklar, teko saklar. Iki ini ya biasa ngene no. Heeh. Nah. Pengelengo kakan kakan minyak soalnya. Ngelengo ya. Ah, sudah masak, kompornya dikecilin. Oke, up, jangan sampai mati. Ya, mati tapi ya udahlah. Ah, saiki, patah ini saklare. Oke. Mesinnya diangkat ke atas, Mbak. Enggak apa-apa. Ngene ya. Heeh. Tapi kayak aman ya. Aman, enggak nyetrum karena dia kayak arus baterai yang ada. Ininya di pusing ke kiri ininya dulu. Ini kompor ke kiri kan, Diangkat ini. Orang diangkat sampai geser aja, geser gini aja. Orang ini. Ah. Oh iya. Ah, wes. Nah, monggo silakan. Tumplek ya. Tumplek kayak black. Los. Oke. Okay. Oh, jadi guys. As panas iku. Oh, ini panas. Kali ini enggak toh? Panas juga toh mesin ini. Panas. Ini kalau yang tempel-tempel ini kena diiku ya. Kelompok no. Kalian masukkan. Sudah. Okay. Tutup. Ini karena enggak tak matiin kan. Tapi nah, ini sorong aja ke bawah. Oke. Okay. Panas enggak ini? Enggak, ih. Hangat ae. Hangat ya. Oke. Okay. Nyicip boleh, Mbak? Oke, okay, nyicip. Iki, Mbak.
iki ini dibalikno. Buka atas. Ha. Oke. Nicip, Mbak. Ya wis. Kali ora dina kok ya, Mas. Ana gulane sapa? Nek ya. Mantap. Oke, rondong kita jadi. Sip. Gimana, Mbak? Sip ya. Oke, saya tinggal mandi dulu, Mbak ya.